Tarik garis dari ujung tengah menuju ujung akhir. Ikutkan bentuk alis tanpa harus mencukurnya. Isi bagian-bagian yang kosong dengan cara diarsir. Ulangi untuk sebelahnya lagi. Tetap dengan ikutkan bentuk alis dengan garis untuk mempertegas bentuk alisnya. Lalu arsir bagian yang agak kosong sehingga tidak terlihat kosong pada alisnya. Mulai rapikan, menghaluskan warna alis dengan cara disisir mengikuti arah bulu alis. Tujuannya supaya alis yang kita bentuk itu tidak kaku, sehingga lebih menyatu. Selesai deh. Setelah itu dirapiin lagi deh alat-alatnya. Hanya